Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nekat Dulin, masih seputar Arema FC dan Liga 1 BRI 2021. Kabar terbaru datang dari Arema FC, klub berlogo singa mengepal ini akan kedatangan bek baru, yaitu Sergio Silva. Stoper asal Portugal tersebut akan mendarat di bumi Arema pada pekan ini setelah menjalani masa karantina di Jakarta. Kedatangan Fortes yang sangat ditunggu-tunggu oleh publik Aremania akan menjadi legion asing terakhir yang direkrut oleh Arema FC pada musim ini untuk mengarungi kontestasi Liga BRI. Kemudian prediksi skor datang dari perkumpulan arek-arek sing seneng bal-balan. Pada pekan pertama ini Arema akan langsung bersua tim kuat, yaitu PSM Makassar. Duel sengit yang akan terjadi pada Minggu pukul 15.15 tersebut akan menjadi saksi bagaimana Eduardo Almeida meracik tim Singo Edan. Dan dari orang-orang yang senang bal-balan itu, mereka memprediksi bahwa pada pertandingan awal ini skor akan imbang, yaitu 1-1. Bagaimana prediksi kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Semoga Liga 1 akan bergulir tepat pada tanggal 27 Agustus, sehingga jadwal Arema akan tetap pada Minggu 29 Agustus. Semoga semuanya berjalan lancar, dan ini bisa menjadi titik awal bagi Arema FC untuk bisa memenangi kontestasi Liga teratas dalam sejarah. Baiklah, Nekat Dulin, terima kasih karena telah menyaksikan video ini sampai akhir. Dukung channel ini agar tetap memberi update yang terbaru seputar Arema FC. Terima kasih, Nekat Dulin mengabarkan dari Kota Malang. Salam satu jiwa Arema.